creep while you and me repeat this bittersweet heat is suffocating. Halo semua, kembali lagi di channel Emma Gamers. Oke guys, senang banget rasanya saya bisa membuat lagi video tentang COC atau Clash of Clans. Nah, buat kalian semua clasher di Indonesia yang masih aktif, kalian bisa komen di video ini atau kalian bisa like video ini. Saya mau lihat atau penonton lain mau lihat seberapa banyak clasher di Indonesia yang masih aktif. Oke guys, nah sebelum lagi saya mau ke topik utama videonya, untuk pertama kalinya saya akan mengadakan giveaway di Clash of Clans atau giveaway di COC. Saya sudah sering mengadakan giveaway skin Mobile Legends, kemudian Diamond Free Fire, giveaway UC PUBG Mobile, tapi belum lengkap rasanya kalau saya belum mengadakan giveaway di Clash of Clans atau di COC. Secara game ini yang membesarkan channel saya gitu, dari awal saya membuat channel. Jadi saya akan mengadakan giveaway di COC atau di Clash of Clans sekarang. Nah, giveaway-nya apa? Giveaway-nya adalah 3 gold pass atau 3 tiket gold atau tiket emas buat 3 orang pemenang gitu. Buat 3 orang pemenang yang beruntung. Nah, tiket emas ini atau gold ticket ini fungsinya kalian bisa dapat ini guys. Bisa dapat kostum pahlawan atau Barbarian King, skin dari Barbarian King. Dia Barbarian King memakai baju PK guys. Nah, ini keren banget. Tapi terserah, kalian bisa gunakan gold ticket ini di season ini atau bisa juga di season berikut guys, atau di bulan berikut, terserah kalian. Terserah buat kalian yang 3 orang pemenang yang beruntung ya. Nah, buat kalian yang mau ikutan, caranya atau syaratnya gampang banget guys. Pertama, kalian like dan share video ini. Kedua, kalian subscribe channel Emma Gamers buat kalian yang belum subscribe tentunya. Ketiga, kalian subscribe juga channel adik saya, nama channelnya Game Game. Kalian bisa cari sendiri atau bisa juga cek di deskripsi video link ke channelnya. Keempat, kalian follow Instagram @kennethpalilingan. Dan kelima, kalian komen di video ini nama ID COC kalian, nama klan COC kalian, dan nama Instagram kalian. Nah, ini yang paling penting guys. Soalnya saya akan DM di Instagram kalian untuk kode voucher pemenangnya, untuk kalian menukarkan tiket pass atau gold ticket gitu, oke? Jadi buat kalian yang sudah menang, misalnya kalian para pemenangnya, setelah diundi kalian pemenangnya, kalian tinggal masuk di sini, kemudian kalian beli tiket emas, kemudian kalian beli yang kostum pahlawan baru ini, tiket emas atau gold ticket. Oke, kemudian kalian pilih lanjutkan. Buat para pemenang ya, bukan semua gitu. Ini untuk 3 orang pemenang. Kemudian kalian scroll ke bawah, kalian pilih tukarkan kode. Nah, nanti kalian masukkan kode yang akan saya kirimkan ke kalian gitu. Untuk 3 orang pemenang ya. Jadi kalian harus ada Instagram agar saya bisa DM kodenya untuk kalian masukkan kalau kalian yang menjadi pemenang gitu. Oke, kalian mengerti kan? Nah, semoga kalian yang menang gitu. Kalau buat kalian yang belum menang nantinya, kalian mungkin bisa ikut giveaway selanjutnya kalau saya buat lagi gitu. Oke? Nah, sekarang kita lanjut ke topik utama videonya guys. Nah, saya akan menunjukkan kepada kalian. Mungkin ada beberapa dari kalian yang belum tahu ya, tapi buat kalian yang sudah tahu ya cup-cup aja diam gitu. Buat kalian yang belum tahu, ada Town Hall 2 yang sudah bisa ke Titan guys. Kalau saya sendiri pernah ke Titan nggak ya? Oh, saya sendiri yang akun ini belum pernah nge-push trophy guys. Cuman paling tinggi 3700 di Champion 2, belum sempat sampai Titan. Tapi ID ini baru Town Hall 2 udah bisa ke Titan. Nah, apa ID-nya? Langsung aja kita cari ya. Oke guys, buat yang mau cari nama pemainnya yang Town Hall 2 sudah Titan, kalian pergi ke sosial aja. Kemudian kalian pergi ke cari pemain, kemudian cari pemainnya atau kodenya, hashtag atau pagar PO, oh ya bukan nol, PO KJR, PO KJR JQ2. Oke, kalian cari. Nah, ini guys, namanya Pelican Tachos LLL. Nah, ini kalian lihat terbaik sepanjang masanya 4134 guys. Kalau kalian lihat di sini, ini dia memang Town Hall 8, tapi sebelumnya dia cuma Town Hall 2 guys. Tapi dia itu Town Hall 2 sampai Titan itu tahun 2015, 4 tahun yang lalu guys. Waktu dulu itu kita kunjungi aja dulu ya. Waktu dulu itu dia tulisan kan Titan. Ya, dia tulisan Titan guys. Karena waktu itu masih langka banget. Bahkan belum ada Town Hall 2 yang sudah sampai Titan guys. Waktu tahun 2015. Tapi mungkin kalian lihat, ah ini kan dia Town Hall 8. Nah sekarang kan udah gak bisa guys. Udah gak bisa
kita sudah diharuskan harus mengupgrade pasukan kita atau town hall kita agar bisa membuat yang gini-gini, guys. Dulu kan bisa yang bikin-bikin prematur gitu, tapi sekarang udah nggak bisa, guys. Nah, makanya sekarang dia udah town hall 8. Tapi saat dia sampai di Titan, dia masih town hall 2, guys. Kalian bisa lihat rekaman yang ini. Nah, kalian lihat baik-baik, guys. Dia town hall 2, udah Titan. Nah, tapi karena peraturan baru dari Supercell, sekarang Clash of Clans udah nggak bisa bikin prematur. Jadi dia udah dipaksa gitu, kayak dipaksa untuk mengupgrade town hall-nya ke town hall 8. Padahal waktu dia sampai Titan, dia masih town hall 2, guys. Wah, itu keren banget, gila. Akun utama saya aja belum sampai Titan, tapi dia town hall 2 udah sampai Titan, guys. Oke, kita lihat. Nah, kalian bisa lihat kan, troops-troopsnya belum ada yang bintang 2 atau gimana. Cuma bintang 1, tapi karena dia udah upgrade town hall 8, ya dia sudah ada balon dan lain-lain. Tapi saat dia sampai Titan waktu 2015, itu cuma pakai Archer Barbar, guys. Wah, keren kan? Nah, kalau kalian mempunyai akun-akun unik lainnya, saya sudah mau mulai lagi membuat akun-akun unik atau akun-akun aneh di Clash of Clans. Kalian bisa komen di video ini atau kalian bisa DM di Instagram saya, guys. Untuk kasih tahu kalau ada akun-akun unik atau akun-akun aneh atau klan-klan aneh lainnya gitu. Oke? Kita balik ke beranda. Nah, dan buat yang pengen tahu klan saya, klan saya itu ini ya. Oke, MA Gamers ini masih aktif, guys. Kalian lihat pemain-pemainnya udah level 11. Suspendi NN Gaming masih ada orang-orang yang aktif bermain. Kalian bisa join gitu. Ini klan utama saya. Ada klan juga yang Manado Almighty, guys. Itu klan utama, klan kedua saya. Saya pertama dari sini sih, dari Manado Almighty justru. Oke, klannya level 13 kalau nggak salah. Oh, ini udah level 15, guys. Kalian juga bisa masuk di sini ya. Nah, kalian pilih mau masuk yang mana, Manado Almighty atau MA Gamers. Ya, klan Blizzard di Indonesia yang masih aktif. Oke, kita lihat di sini perangnya. Aduh, peringkat 7 dong. Klasik, aduh, kalah dong. Gak apa-apa ya, mungkin mereka udah gak semangat karena saya sudah gak buat-buat video gitu. Tapi sekarang saya udah buat video. Nah, seharusnya kalian udah bisa semangat lagi ya. Ini serangannya kok kalah ya? Karena gak nyerang. Ini mati. Lah, nggak ada yang bisa dilihat di sini berarti. Kita lihat yang Warlick kayaknya. Nah, Warlick. Oke, Warlick agak seimbang ya. Oh, nggak seimbang, guys. Cuman 1 town hall 11. Di sebelah ada 1, 2, 3, 4, 5. 5 town hall 11. Ini mungkin salah satu alasan kenapa COC udah ditinggalin pemainnya. Karena matchmaking warnya atau pencarian lawan warnya nggak adil, guys. Oke. Kita lihat ini mungkin ya, diserang oleh Tole. Dia pakai apa? Aduh, amburadul, men. Oh, sekarang gini ya kalau buat prematur. Kalau dulu kan kita bisa membuat apa ya? Kalau dulu kita bisa membuat akun prematur, guys. Tapi sekarang cara membuat akun prematurnya, semua bangunannya dibuat tapi cuman level-level rendah. Itu cara untuk membuat akun prematur sekarang. Kalau dulu kita bisa membuat akun prematur itu nggak ada expo, agar dapat lawan rendah gitu. Tapi sekarang udah nggak bisa kan? Caranya sekarang begini. Oh gitu. Oke. Sayang banget akun prematur terus nggak 3 bintang, guys. Kesalahan di dia. Dia nggak pancing isi clan castle. Oke, ada lagi kah? Kalau serangan dari mereka pakai apa? Hetlar. Oke. Lava balon masih diminati ya dari dulu sampai sekarang. Lava balon. Oke. Ada yang iya, itu kayak isikan castle ya. Yang kayak balak udara itu. Tapi nggak 3 bintang, sayang banget. Oke, itu karena dia pakai jebakan apa itu yang di udara itu, skeleton di udara. Sebenarnya kalau dia nggak pakai skeleton di udara bisa. Oke, kita coba farming aja, guys. Kita pakai Archer Barbar. Apakah Archer Barbar masih optimal gitu dipakai sekarang? Kita coba aja ya. Kita coba cari lawan.
Okay, guys, masih dapat base mati ya. Jadi ternyata pakai Archer Barbar masih bagus digunakan sekarang. Kita tinggal lepas-lepas aja gini. Dapat deh. Murah meriah, guys. Modalnya cuma murah, tapi dapatnya banyak. Oke, bisa juga kalian pakai ini. Pakai spell bisa juga, tapi agak boros sih. Oh, ini bisa dipilih ya, darat atau udara? Darat aja. Oke, yang mana yang belum keambil ya? Oh, ini ya. Oh, yang lain di dalam. Oke. Masih efektif, guys, lumayan. Dapat 400, turun trophy nggak masalah. Oke, sekarang gua ada di diamond 1. Kristal. Iya, diamond lah. Oke, guys, kira-kira itu untuk video saya kali ini. Jika kalian suka, silahkan like, komen di bawah kalau ada saran, pertanyaan, request, dan kritik. Akhir kata, sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.